apa yang terbesit di pikiran orang-orang ketika mendengar nama sekolah SMK Negeri 2 Teluk Wadas? SMK 2? Gak tahu tuh. Sekolah yang gak menguntungkan. SMK 2 itu sekolah yang tidak punya prestasi. SMK 2? Gak tahu tuh. Gak pernah dengar. Kurang jelas. Jadi hanya itu pikiran kalian tentang SMK Negeri 2 Teluk Wadas. Sebenarnya SMK Negeri 2 Teluk Wadas itu lebih bagus daripada yang kalian pikirkan sekarang. Sekarang SMK Negeri 2 Teluk Wadas yang dulunya dikenal sekolah enggak berprestasi, enggak terkenal, sudah berbeda. Sekarang SMK Negeri 2 Teluk Wadas memiliki banyak prestasi di bidang akademis maupun non-akademis seperti olahraga dan seni. Di bidang olahraga, SMK Negeri 2 Teluk Wadas banyak menjuarai di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Di bidang seni pun, SMK Negeri 2 Teluk Wadas banyak mendapat prestasi dari kabupaten, provinsi. Sekarang, luas SMK Negeri 2 Teluk Wadas sekitar 3 hektar dan memiliki 37 kelas serta juga memiliki labor jurusan mereka masing-masing. Setiap jurusan ada labornya. Dan fasilitas di SMK Negeri 2 Teluk Wadas juga miliki lagi. Fasilitas di SMK Negeri 2 Teluk Wadas sudah lengkap banget deh. Dan prestasinya juga banyak banget. SMK 2 siap bekerja. SMK 2 siap bekerja. SMK 2 bisa.